swastiastu, semangat, semangat, semangat. Yes, berjumpa lagi ya di channelnya Bu Guru Ani TK. Semoga channel ini bermanfaat. Guru akan mengajak anak-anak ya melipat payung ya, sesuai dengan tema bencana alam ya, musim hujan ya. Nah, di sini Bu Guru sudah siapkan tulisan ya, ini untuk pegangan payung. Yuk ikutin Bu Guru cara melipatnya ya. Kita lipat dulu bentuk segitiga. Kita lihat ya tengah-tengahnya ini. Kita lipat. Nah, di sini di tengah-tengah garis ini lagi satu. Kita lipat. Nah, setelah itu kita naikkan ini. Sekarang kita lipat lagi, taruh di tengah-tengah juga ya. Ini juga sama. Ya, cara melipat payung yang mudah ya anak-anak ya. Sekarang kita bikin pegangan payung ya, kita lipat aja. Seperti ini ya, lalu kita lipat. Nah, saatnya kita menempel.